Sembayang menyambut Tahun Baru Imlek 2574 dilakukan warga keturunan Tionghoa di Kelenteng Siang Ma. Di malam Imlek, kelenteng dibuka mulai sore hingga pukul 24 malam. Pihak kelenteng mengatakan tidak ada persiapan khusus dilakukan untuk perayaan Imlek kali ini. Perayaan malam Imlek 2574 di sejumlah kelenteng di Makassar berlangsung aman dan juga tertib. Aparat TNI Polri pun dikerahkan untuk melakukan pengamanan. Kita menunggu ini sampai jam 12 kan. Jam 12 lewat kan berarti menyambut Imlek. Seperti juga malam Tahun Baru. Jadi banyak yang datang sembahyang, berdoa, tradisi. Kami ini kan kebetulan PPKN dicabut. Jadi ya kita kembali normal seperti 4 tahun lalu. Ya harapan kita semoga tahun 2023 ini bisa kembali normal ya, ekonomi ya. Dari Polres Pelabuhan Makassar itu sendiri, dari Satbrimob, dari teman-teman TNI, dan dari Ditopit Polda Sulsel. Upaya yang dilakukan dalam pengamanan ini apa, Pak? Jadi tadi pagi kami sudah melakukan langkah-langkah sebelum ibadah Imlek dimulai. Itu diadakan sterilisasi di 5 kelenteng yang ada di wilayah Polres Pelabuhan Makassar. Ini pengamanannya sampai kapan? Jadi terus, jadi pengamanan sesuai dengan jadwal itu ada 4 kali ibadah. Tanggal 21, tanggal 22, 29, dan nanti puncaknya pada tanggal 5 Februari.